What up bro, balik lagi bareng gue Ihsan Karis. Masih di Magic Chess lagi-lagi dan lagi nih ya. Sekarang gue mau main lagi nih ke si Ling guys. Kita pakai skill 2 nya buat bikin titan-titanan aja lah ya. Oke. Dan buat hero yang bakal gue jadiin titan gue juga belum tahu. Soalnya gue pengen hero legend guys. Ya semoga aja ntar di petbox pertama ada ya. Dan kebagian juga gue ambil gitu. Kalau misalkan gak dikasih hero legend atau gak harga 4 juga boleh sih. Cuman kalau misalkan gak dikasih gue juga bingung guys, siapa yang bakal gue jadiin titannya, gimana nanti aja lah. Thank you banget udah mampir kesini. Kita langsung aja ke gameplaynya. Enjoy the video. Let's go. Sepoi-sepoi Angela di band enak. Ada Link 3 orang, Fanny 2 orang, sisanya Tar sama ini si Ria ya. Tumen-tumennya banyak yang pakai Link Titan nih. Kita bawa di awal Lancelot dulu deh guys, gak usah ke yang lain ya. Oke. Okay. Yuk sepaket please. Orang selayarnya sepaket lumayan. Nongol juga ini si Zas nih ngomong-ngomong ya. Kalau nih temponya cepat keluar juga bisa jadi ini Gokong Titan guys, jangan salah nih. Buat spell gua butuh apa ya? Kayaknya yang enak buat di dalam ring aja sih guys, Inspire atau Garetri gitu. Cuman Purify juga mengamankan situasi di late game ya. Kita lihat aja dulu deh. Ser, Garetri, Inspire sama Purify tuh. Inspire dulu deh guys, percaya sama gua nih. Ser, nongol Irritel. Mau Irritel Titan nih. Baik juga sih kalau level 2 cepet-cepet. Kita masukin dulu 2 Masya. Dan di dalam ringnya Lancelot aja dulu guys. Kalau misalkan Irritel bercocoran juga boleh ya, gak usah Hero Legend dah. Oke. Okay. Dapat ini si Luoyi. Luoyinya itu pegang Retri juga lagi tuh. Gak bisa ngekill siapa-siapa kamu Luoyi. Ini orang main Tars ya. Setupnya dari ini kayak dia guys tuh. Gak tau udah ini mau main kapan nih orang. Masih bisa menang gua bos. Aman nih, aman aman aman. Kayaknya gua bakal up level aja dulu sekarang ya. Semakin cepat gua up level semakin baik kan. Siapa tahu ada harga 4 yang enak. Okay. Ser. Ah kan Irritel nongol lagi tuh guys. Apa mau Irritel aja nih kita ya. Soalnya saingannya pasti kure nih kalau Irritel nih. Orem Slayer kita jual dulu. Bawa Irritel sama Martis. Irritel di dalam ya. Irritel pakein ini Inspire nih. Udah ada 2 biji misalnya nih. Ini orang udah dapet tempo anjir, enak banget ya. Yuk come on. Kalau mau Irritel kita mainnya berarti tetap ke Archer. Mau Archer Summoner, mau Archer ini Astro guys. Soalnya kalau Archer Summoner juga pasti nyala ya Astro. Minimal tuh ada Jazz juga. Yuk menangin, menangin, main. Kelarkan, kelarkan, kelarkan. Mau ngapain kamu Valir? Seh. Masih bisa guys, enak. Oke. Ser. Nongol si Zas lagi itu ya. Bentar Franco gua jual dulu 20 duit kita amanin. Udah sih kayaknya antara gua main ke Irritel aja nih. Atau enggak antar Hero Legend dari Fate Box ya. Kalau dikasih. Kita dapat si Zas level 2 ya. Aduh bisa menang gak sih nih Irritel gua. Masalahnya nih orang pakai ini Aegis ya tuh. Lumayan tuh sealnya 2000 guys. Ayo Irritel lah yuk. Kelarin, 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 kelarin. Aduh masih kalah anjir. Walaupun Zas doang tapi pakai itu Aegis ya gimana guys, tebel. Gak ada Hero Legend juga lagi tuh ya. Adanya cuman Esme ini sama Estes. Masa Estes kita jadiin. Bawa dulu BOD udah guys. Bagaimanapun juga nih ya enak. Udah lah kayaknya gue bakal fish ke Irritel aja nih. Oke. Okay. Ser. Martis level 2 lumayan. Kita butuh siapa nih, Mia ya Mia. Ada WM nya lah. Ya udah kita masukin dulu. Jangan sampai nih jadi mengsulit nih ya. Ini si Irritel nya nih. Dari tadi udah dapet 2 gue. Sisa 14 banyak yang pakai guys. Astaga apa sih nih. Ini orang main Link Titan juga ke Kimi tuh ya. Ini banyak banget yang main Archer apa dah. Kayaknya gak ada tuh guys. Yang ada juga ke Astro paling tuh 2 orang. Bersaing sama yang main Astro nih. Kita main Irritelnya ya. Yuk come on. Sain si Chow cakep. Sisa si Kimi ya. Masih kalah sini kita nih. Masih level 1 Irritel gua. Dan Archer juga belum nyala nih ngomong-ngomong nih. Yuk bisa gak sih. Oh, masih bisa menang guys. Jangan meremehkan ini si Meong. Yuk Irritel. Ada Kentung ya. Sama Mia juga nih Irritel. Martis lagi nih Irritel. Ada Aldo sama Mia tuh. Kentung skip dulu deh guys. Dah kita bawa Mia nih ya. Habis ini kita bisa masukin Mia soalnya nih. Kita ngeroll di 6 dah. Nih orang masih berapi-api. Aduh pakai Link ini Titan anjir. Link Titan Link Burung. Link Burung Kengkung seperti biasa ya. Yuk pecahin dulu burungnya pecahin. Udah pecah juga tuh, gak sempet ngeuti. Cuman Irritel gue juga kesulitan ya lawan ini si Kentung di dalam guys. Sumpah kalah sama Kentung. Astaga, gak ada harga diribet anjir. Masih kalah lagi. Sisa 68 darah gue guys. Irritelnya sisa 13 tuh apa-apaan sini ya. Ser.
Nah, level 2 juga ya. Nah, abis ini kita up level ke 6 ya. Kita nyari retail nih yang banyak. Udah mulai gendut tuh kan, dikit-dikit nih retail gue. Buat star core, gue tetap ke Astro sama Archer nih yang gue cari, jangan ke yang lain. Itemnya yang paling enak udah Golden Staff sama DHS ya. Yuk, ser. Dikasih glowing, guys. Apa jangan-jangan gue mau dikasih ini Astro Fire nih. Bentar dulu, up level dulu. Yuk, star core yang nikmat. Yang water ya, roll dulu. Wah, ngebagi hyper, guys. Artinya yang fire nih, kurang, roll dulu. Yang attack speed ya. Aduh, ngebagi hyper enak sebenarnya. Cuman nih attack speed udah nikmat banget, guys. Attack speed dulu deh Archer ya. Berarti kalau kayak gini kita bawa dulu ini si Haber udah. Nah, just nongol irte lagi. Roll dulu. Ada irte lagi, untung selamat, selamat. Kita bisa masukin lagi ini si Alpha udah ya. Attack speed udah paling wajib buat irte, guys. Padahal tadi ngebagi hyper gua lewatkan. Ini orang main ke Freya Astro ya. Nortonnya belum nyala juga tuh. Yuk, sekarang irita gue udah level 2. Ada WM juga ya. Archernya udah nyala nih. Kalau masih kalah ya terima nasib aja udah, guys. Ini Freya-nya level 2 masanya tuh. Freya Astro lagi. Cuman kalau ntar udah attack speednya kenceng nih ya, jangan ditanya nih attack speednya. Aduh, mengerikan, wajib cerita gue. Okay. Nongol lagi, guys. Ada Frankoro lagi. Ada Moskop nih, kurang si Wawan gue ya. Sama Tempol. Ya sudah sih, santai dulu, santai, santai. Minus 2 doang nih, retail bisa kali level 3. Di retailnya sisa 9 lagi tuh, guys. Ini orang main ke Mage ya. Tempol level 2, Faramor level 2 juga tuh. Untung ya gue juga gak bakal kena ulti Tempol sih. Ulti Tempol sama itu si Faramornya ya. Ayo retail, ayo pecahkan, pecahkan. Punya Winter tuh. Aduh, masih pecah retail gua, guys. Sisa 35 nih darah gua, santai, tenang. Dapat slot juga lebih nikmat ya. Ser. Ada Martis lagi nih retail. Nah, ada Tempol retail, guys. Satu lagi. Level 2 Alpha, satu lagi. Masih gak ada, sabar. Berarti gua sekarang bisa keluarin Mia nih ya. Udah masuk tuh kan di Tempol. Retail satu lagi gak bakal sulit kali ini. Nih orang main Fanny ke arah Mage ya. Dapat Vexana jual. Yuk, kemana? Yuk, kelarin tuh si Cilongnya, kelarin. Udah kelar juga. Sisa itu si Layla ya. Masih level 1 juga tuh Laylanya tuh. Ayo, pecahkan, 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 pecahkan. 21 damage, anjir, mengerikan bang. Ke sisa 17, guys, ngeri. Tapi tenang nih, irritnya mau level 3 ya. Gak ada bak bebo, udah gua bawa slot dulu. Guys, kita amankan slot nih, tinggal nyari si Owen. Udah jadi ke 6 archer. Oke. Okay. Ser, irritel. Ada Tampol irritel, irritel, irritel. Please, ada Tampol lagi irritel, irritel. Wawan kayak gitu. Nah, irritel level 3, guys. Sisa si Wawan, Wawan, Wawan. One one. Gak nongol one one nya bang ke. Ya udah sih, kita gue udah level 3 juga kan ya. Kita masukin lagi Mia deh tuh, guys. Emang nyari one one mesti di level 7 sih ya. Tenang, sekarang udah level 3 nih kita gue, bos. Ini orang yang kengkung-kengkungan. Dapat si kentung sekarang pecah sih harusnya ya. Lihat tuh, ini sampai penuh kayak gini ringnya, guys. Meritil gue. Pecahin Idorsi, pecahin, ayo. Cicil terus, cicil. Modar Idorsi, modar juga tuh, guys. Burungnya ya, ngomong-ngomong. Pecahkan, pecahkan, pecahkan. Kok gak modar sih ini burungnya, guys? Ada siapa sih dalamnya ya? Wey, langsung bececoran, lihat tuh anjing. Udah kelar bang, tenang, tenang. Okay. Nongol si Tempo lagi ya, mana si Wawan nih? Gue penasaran, guys. Wawan, Wanwan. Nah, nongol juga tuh Wanwan ya. Berarti kita jual dulu Franco. Udah Wawan kita masukin. Sama ini si Moskov ya, udah jadi juga tuh kan. Tempo jadi tank aja depan udah. Udah full attack speed nih, bos. Kita lawan si Martis Fire, guys, tuh orang ya. Udah kelihatan tuh starcore-nya. Ada lingkaran api, lingkaran api. Udah jelas irtel gua free hit dia tuh. Oh, jarak jauh, bos. Sumpah anjir, udah lama juga gua main irtel Titan, guys. Masih mengerikan, lihat tuh ya, segar. Ser. Nongol kayak ginian ya, gak enak banget ini. Dah, sekarang star core kedua nih. Antara ini summoner atau gak kita langsung ke Astro 6, guys. Lebih enak lagi ke Astro 6 sih ya. Cuma ini masih kurang jauh sih gue. Masih kurang Karina, Badang juga. Dan gue masih di level 6, lihat tuh. Dapat Tempo lagi, oke. Kita koleksi, kita koleksi. Sekarang item satu lagi buat irita gantiin Inspire nih. Apapun itulah, boleh yuk.
Gak dapat biji-bijian lah, kita bawa mirror. Sama ini BOD lagi aja apa ya? BOD lagi lah, gaskeun guys. Dua BOD kita pakai tuh udah. Ser. Astronya yang fire ya. Aduh ini yang mana juga lagi roll dulu. Summoner yang shield ya. Astro roll dulu. Ngebagi hyper enak. Udah astro aja sih kalau kayak gini ya. Kita mending masukin lagi si tempol ya, dua guys, dua tempol nih. Ngebagi hyper tapi gua wajib pakai star core yang ini retailnya ya. Duh paling itu yang astronya gua taruh di tempat yang lain ntar guys. Mau Karina, Mino atau Gabadang ya. Tempol dan nongol lagi, oke. Lihat nih retail gua, 2 BOD, bukan cuma satu. Mengerikan, mengerikan. Ayo, kelarkan, kelarkan. Mau ngapain kamu Kegura? Lihat tuh, meong gua udah gede. 3 BOD guys, sekalian kalau dikasih kita gaskeun ntar guys. Ser. Nongol kayak ginian lagi-lagi ya. Ada Vexana tuh. Aduh gua jadi galau ini sumpah ya. Hypernya mesti antar-antar si Karina atau gak Badang atau gak Mino sih ya guys. Dan gua mesti kasih all item gitu biar ngebagi hyper kan. Tahu gitu gua bawa tadi yang ini summoner sumpah ya. Daripada ngebagi hyper nih si astronya. Kesalahan guys. Kimi Titan juga tuh orang ya. Yuk lawan Irtel gua nih bos. Si gendut nih, si gendut anjir. Rehit juga tuh kan Irtel gua di pojokan. Oh yang tadi kalah sama gua nih ya, yang awal-awal guys. Yuk pecahkan, pecahkan, pecahkan. Pecahkan Kimi, pecahkan, cakep. Si Selayla udah kelar juga bos, udah kelar kamu abang. Up level ukur 8 yuk, ser. Gak nongol guys, roll dulu. Ada tempo level 3 ya. Sama Wawan roll dulu. Mana sini? Aduh tempo level 3 dulu kalau kayak gini. Udah kita clone aja guys. Kasih Franco sama Martis lagi di depan dah tuh ya. Berarti tempo berdua sama ini si Retail nih sekarang nih. Masanya nih kalau misalkan gua taruh ini Starcore di si Retail ya, berarti attack speednya jadi kurang ntar Retail gua nih. Kalau Starcore nih asalnya gua taruh ke Retail, agak-agak emang bete juga bang ke. Mana gua gak dikasih golden staff lagi. Yo come on, pecahkan, pecahkan. Langsung pecah anjir. Lihat tuh sabar sama itu si Fanny-nya guys. Diamankan sama tempo lagi ya. Yuk kencang nih lifesteal, kencang. Ser. Sisa Layla dan lagi-lagi udah kelar kamu abang. Sisa 11 tuh. Ada biji astro lagi juga tuh ya. Sama Kedie, sama Worm Slayer guys. Kita bereksperimen dah ya. Gak usah 6 astro, kita nyalin ke Worm Slayer guys. Irritel Worm Slayer nih. Bawa nongol ada Masya juga. Berarti keluarin Martis 1 sama masukin Estes tuh kan. Irritel kita kasih ini Worm Slayer. Nah tampol kayak gini udah. Kalau gue pengen ke 6 astro berarti masih kurang 1 biji ya. Irritel Worm Slayer nih bos. Full attack speed juga guys. Yuk come on. Lawan si Freya Astro sekarang ya. Ah gua bisa menang sih bos. Yang salah gak kayak tadi sekarang nih. Yuk pecahkan Badang, pecahkan Badang. Udah pecah Badangnya. Lihat Irritel Worm Slayer mengkeri-keri bos. Mengerikan gak? Mengerikan sekali everybody. Kalau dikasih biji Archer aja nih enak guys. Oke. Ser. Ada Karina tuh nongol ya. Dah kita koleksi dulu guys. Yuk kemana yuk. Ini orang main funny-funnyan ya. Gak bakal bisa kena serepet-serepet nih rel gua bos. Di pojokan tenang. Yuk Irritel Worm Slayer, tunjukkan aksimu, pecahkan, pecahkan. It funny-nya mengbego lihat tuh. Enak-enak bos, enak. Sumpahnya Irritel Worm Slayer nih guys. Pecahkan super satu. Ngeri bos, ngeri dah tuh. Full attack speed juga nih, full attack speed. Yuk biji archer atau gak biji astro deh ya. Bisa ke 6 astro juga nih guys. Ser. Gak nongol apa-apaan ya. Gua kan masukin Karina di up level tuh. Kurang satu doang astronya guys. Ini jelas gak bisa level 3 juga, kita jual aja. Paling enak sih biji archer, kita bisa buang itu si Mia tuh. Vexana nongol kita jual. Udah. Dan Starcore ini si astronya gak bakal gua pake guys. Udahlah ya kayak gini aja nih. Ser. Ada Worm Slayer lagi ya. Boleh nih guys. Seh. Mino nongol juga. Udah kita bawa up level. Masuk Mino, bawa biji Worm Slayer sama Immortal lah ya. Taruh ke tempol. Ini ke tempol juga. Ini ke Wawan. Tinggal masukin Karina kan tuh enak guys. Udah jadi 6 Worm Slayer, 6 Archer. Irritel mengkiri-kiri nih guys. Yuk bisa yuk. Tempol juga tempol Worm Slayer sekarang ngomong-ngomong ya. Gimana gak ngeri retail gua bos. Yuk tempol hayu, tunjukkan aksimu. Aduh si Fanny-nya seraset-seraset guys, lupa gua. Tempol mesti di pojok ntar ya. Yuk pecahkan, pecahkan, pecahkan. Sisa siapa sih ini, Angela doang ya. Sama itu si Layla. Mengerikan sekali everybody. Lihat tuh guys, 1000 damage retail gua. Ser. Oh dulu ada Hanabi lumayan. Kita ganti ini si Moskov nih. Mino
Mino. Ada STS Mino, 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 dan Mino. Aduh, mati jual dulu guys. Mino, 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 Mino. Gak nongol ya. Badang fire guys, buset, mesti dijauhin ya. Dah, gua jauhin tuh si badangnya guys. Anjir, di kanan dipina bangke. Yang penting jauh sama RTL gua sih. Bisa pecah kayaknya ya. Masanya level 3 nih anjing badang fire-nya tuh. Modar langsung tempo gua si bangke. Ayo retail, ayo pecahkan, pecahkan. Wow, pecah juga guys. Pecahin. Please. Anjir, masih nyisa guys satu darah lagi. Ada Hanabi nih ya, roll dulu. Roll lagi. Aduh, Mino juga gak nongol lagi. Kalau star call gua taruh ke retail nih, jadi si Tampol yang mengkiri-kiri guys. Kuring juga ya. Berarti tempo gua taruh di kiri, yang lain di kanan. Coba kayak gini ya. Badang paling ke kanan dulu kan tuh. Dicocok-cocok ntar sama tempo sama retail gua guys. Yang penting retail gua jangan sampai dideketin dulu sama badang ya. Yo tuh badannya udah ngedeketin tuh. Pecahkan, pecahkan, pecahkan. Pecahkan badang, pecahkan. Untung Mino gua masih sempat ngehuti bos. Pecahin badang, pecahin. Please. Mantap guys, enak. Sisa 4 orang. Ada penurun carrier. Kita turunan carrier guys. Udah jangan yang lain ya. Penurun carrier kita taruh di si Wawan. Udah benar. Roll dulu Mino. Nih Mino please. Mino, Mino. Nah Mino level 2 juga guys. Kita lihat sekarang nih badangnya ya. Mau ditukar kemana tuh? Masih di kanan sih guys. Ditaruh ke pojok kanan tuh ya. Kayaknya Wawan mesti di sini. Sini. Semuanya sempat diturunin karirnya guys. Yuk bisa, yuk bisa, yuk bisa, yuk. Kita gua semakin teraman kan sekarang bos. Di pojok-pojok nih. Yuk jangan orang modal dulu kamu Wawan. Turunan karir tuh. Turunan karir, yuk. Turunan karir. Anjir turun karir gak sih? Masih level 3 guys. Sumpah. Pecah sama badang. Astaga, gak turun karir. Ini dia line up gue yang barusan guys. Lawan sabar sama aspiran ya. Yang terakhir yang ngalahin gue tuh pakai badang membakar-bakar si bangke. Langsung keok irtil gue kena tonjok di akhir-akhir tuh guys. Dramatis itu. Okay. Ya udahlah ya. Yang penting kita udah lihat aksinya juga tuh kan. Irtil Worm Slayer. Dan itu tadi Starcore yang aslinya Mubazir juga sih. Ngomong-ngomong gak gue taruh ke siapa-siapa guys. Barusan juga tuh badangnya dipindah ke kanan ya. Gue pengen turunin karya sama Wawan tadinya kan. Cuman ada Franco di kiri. Kalau gue taruh Wawan di pojok kan kena tarik juga. Anjir. Bisa-bisanya agak sempat turun karir tuh si badangnya ya. Tapi asli seru banget sih barusan guys. Dramatis juga. Di retail Worm Slayer juga jangan salah ya. Pedih ini barusan. Mengaum-ngaum walaupun keok guys. Thank you banget udah nonton. Kalau kalian suka like video, gak suka juga gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.